Kembali di Lintas Ainews pagi pemirsa, ratusan kucing liar menyerbu perkampungan warga di Kabupaten Bandung. Kucing yang berasal dari daerah lain tersebut dibuang warga setiap hari, lalu keliling kampung untuk mencari makan. Gerombolan kucing liar menyerbu perkampungan warga di Desa Ciluncat, Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kucing tersebut adalah kucing liar yang bergerombol hampir di setiap rukun tetangga dan gang. Kucing-kucing liar ini bergerombol setiap pagi, siang, sore, dan malam untuk mencari makan. Sementara saat istirahat, mereka ada yang tidur di atap rumah, genteng rumah, atap mobil atau motor milik warga dan halaman rumah. Kondisi ini selain meresahkan warga juga berdampak terhadap penularan berbagai macam penyakit yang dibawanya seperti pes. Warga minta perhatian dinas terkait sebab keberadaan kucing liar makin meresahkan sebelum penyakit yang dibawa kucing liar menular ke warga. Keberadaan kucing liar juga menimbulkan bau tidak sedap dari urin dan hasil pembuangan kotoran yang menumpuk di mana-mana. Dari Bandung, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.